Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua kawan-kawan saya. Hari ini 15 hari bulan 2 pukul 7.38 minit pagi. Hari ini cuti hari keputeraan untuk Johor. So hari ini plan saya nak pergi ke Tasik Biru, Kangkar Pulan. Saya nak kongsikan satu tips kepada kawan-kawan saya, macam mana untuk kita menggunakan hashtag dengan betul untuk kita mencapai 5,000 engagement tanpa menggunakan sponsor advertising di Facebook, Twitter, Instagram dan sebagainya. Dan ni kalau boleh tengok kat belakang ni, kasut-kasut bandar saya baru balik daripada event 3 hari saya meniaga. Dan saya tak sempat lagi nak buat naik ke atas bilik. So tunggulah saya punya video nanti di Tasik Biru. Saya akan kongsikan kepada anda semua macam mana cara nak gunakan hashtag. Saya dah sampai sebenarnya, tapi saya salah tempat. Nak pergi Tasik Biru lain, Tasik Biru yang lain sampai. Dekat Zim Biru dah sampai. Akhirnya baru sampai. Lepas 2 jam perjalanan. Orang lain pergi sekejap je, tapi saya sampai 2 jam perjalanan baru sampai ke. Tapi ni baru tapak dia. Nak sampai ke atas ambil masa lebih kurang setengah jam. Sekarang saya dah sampai di Tasik Biru. Nampak tak kat belakang tu? Memang betul-betul biru air dia. Kat sini lebih kurang saya berada, tinggi lah juga bukit ni. Dalam setengah jam perjalanan baru sampai kat atas ni. So saya start mulakan video sekarang, macam mana cara nak buat, nak gunakan hashtag dengan yang cara yang. So hashtag ni dia terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama saya panggil dia trending, yang kedua supply and demand, dan yang ketiga FOIO. So yang pertama, macam mana kita nak tahu dia punya hashtag tu adalah trending ataupun tak? Kita tengok dia seperti isu-isu semasa. Contohnya raya kan, biasanya ada orang hashtag dia menggunakan raya 2018. So hashtag tu dia just menggunakan pada masa itu sahaja. Dia trend, dia banyak orang kongsikan gambar-gambar yang menggunakan hashtag tu, tapi dia hanya untuk masa yang tertentu sahaja. Dia tidak berpanjangan. Jadi dia kurang sesuai untuk kita menggunakan hashtag tersebut untuk bisnes kita. Seperti Hari Sukan Negara, Hari Malaysia, dia ada gunakan hashtag-hashtag yang trending. Contohnya Gegar Waganza ataupun apa lagi, muzik-muzik 30 ke apa. Hashtag-hashtag tu ni hanya trending sekejap saja dan dia akan hilang. Dan untuk hashtag yang kedua, supply and demand, ini adalah hashtag yang paling sesuai untuk digunakan kepada para peniaga-peniaga online. Contohnya dia menjual kasut dan dia menggunakan hashtag kasut sebagai satu tak jadi. Hashtag yang kedua dia panggil sebagai supply and demand. Ini adalah hashtag yang paling sesuai digunakan untuk peniaga-peniaga online di luar sana. Macam mana kita nak tahu dia punya hashtag tu dia adalah supply and demand? Contohnya kita adalah peniaga kasut, jadi kita pergi ke ruang atas search tu, kita just letak hashtag dan kita tulis kasut, dia akan keluar banyak list-list kasut untuk kita hashtag. Contohnya kasut terbaik, kasut sukan, kasut sneaker, kasut apa. Dekat ruang-ruang hashtag yang tersenarai tu, dia punya perkongsian gambar-gambar yang lepas-lepas cukup-cukup banyak. Jadi kat situ adalah satu hashtag yang terbaik untuk kita gunakan. Dan kena ingat, maksimum untuk menggunakan hashtag untuk satu gambar adalah 30 hashtag sahaja. Jika kita terlebih menggunakan hashtag sebanyak 30, semua hashtag-hashtag kita yang kita pakai itu dia tidak automatik tidak digunakan di Instagram.
Dan hashtag yang ketiga, saya namakan dia sebagai hashtag Poyo. Sebab apa dia dipanggil sebagai hashtag Poyo? Sebab biasanya hashtag ni, dia seorang je yang gunakan hashtag ni. Orang lain tak pakai pun. Contohnya, dia hari jadi dia, selamat hari jadi kepada Saiful, selamat ulang tahun kepada Sarah ataupun siapa-siapa saja. Saya comel, saya cukup cute, saya manis. Ha, tu hashtag-hashtag yang poyo. Yang bila dia gunakan hashtag tu, dia tak ada ataupun tak memberi peluang kepada orang untuk melihat gambar yang dia kongsikan. Jadi hashtag poyo ni memang-memang tidak digalakkan untuk digunakan kepada peniaga-peniaga online dia. Jadi itu sahaja perkongsian saya berkenaan dengan hashtag, bagaimana kita nak menggunakan hashtag yang betul. So hashtag ni dia terbagi kepada tiga yang saya kongsikan tadi. Yang pertama adalah hashtag trending. Dia meluas tapi dia tak digalakkan guna sebab dia hanya trending pada masa-masa yang tertentu. So hashtag yang kedua, supply and demand, sangat-sangat digalakkan untuk menggunakan hashtag ini kerana dia setiap masa orang pakai, setiap peniaga online pakai, dan makin ramai orang kongsikan gambar-gambar menggunakan hashtag itu, makin ramai orang akan lihat kita punya post. Dan dalam masa yang sama, automatic engagement post yang kita kongsikan tu, gambar yang kita kongsikan akan naik serta merta. Kalau tak percaya boleh cuba dulu. Okey. Dan yang ketiga ialah hashtag Poyo. Hashtag Poyo ni memang tidak digalakkan untuk memakai. Kerana apa? Kerana kita Poyo, kita seorang aja yang shock sendiri memakai hashtag tu. Hakikatnya tak ada orang yang melihat kita punya post dan kita punya business tu tak akan tersebar kepada orang. So itu sahaja perkongsian ilmu cetek yang saya ada. Harap kita berjumpa lagi di next video. Assalamualaikum.